lihat Mas Mus pakai baju merah tadi tapi kebalik. Lihat kakak kira aku doang yang ngeh. Woi. Yogi. Iya Pak Haji. Eh gak sopan lu ngetawain orang tua. Bukan ngetawain Pak Haji, tapi tadi kita lihat berdua nih ada emas-emas pakai baju merah tapi kebalik Pak Haji. Iya Pak Haji. Oh, ya udah jogging lagi deh. Iya Pak Haji. Si banyak esnya. Lumayan Mir. Abi mau bantuin? Enggak, nanya doang. Is, Umi kenapa ya? Kok ngomel-ngomel terus? Kalau nggak ngomel mah bukan Umi, Bi namanya. Enggak, tapi ini beda. Lagi PMS kali. Di sholat. Mungkin ada yang mau Umi beli, tapi nggak beli. Ini kan mau ke pasar, mau beli keperluannya Umi. Mungkin Umi lagi pengen diperhatiin, Bi. Eh, sekarang tanggal berapa? Umi lihat aja di HP. Cekin dong, HP Abi di Fadil. Sekarang tanggal 15, Bi. Astagfirullahaladzim. Ayo berangkat, Bi. Udah siap, Bi. Mi. Kenapa, Bi? Abi minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Abi minta maaf. Abi lupa kalau ini tanggal 15. Umi kan ulang tahun. Hari ini ulang tahun ya? Masa lupa ulang tahun sendiri? Abis di rumah terus, Bi. Jadi lupa tanggal. Mi. Barakallah fi umrik ya. Selamat ulang tahun. Makasih. Umi udah jadi istri yang baik sama Abi. Semoga semua baktinya Umi untuk keluarga ini jadi lumbung pahala buat Umi. Dan langkah Umi ke depannya dituntun terus sama Allah. Amin. Makasih Abi. Selamat ulang tahun ya. Kenapa Gus? Oh itu. Faiz, Fadil, Farhana. Mi, langsung berangkat aja yuk. Hana, keluar yuk. Umi ulang tahun. Ya ampun, Hana lupa. Ayo. Umi, selamat ulang tahun ya. Makasih ya, nak. Fadil! Salim dulu sama Umi. Lu mau ke pasar? Iya. Nilai sejarah kamu udah keluar. Belum, Mi. Umi ulang tahun, selamatin dong. Oh iya. Selamat ulang tahun ya, Mi. Salim lagi deh. Kan tadi udah. Salim lagi, Mi, biar afdol. Kasih ya, Dil. Ya, Mi. Faiz. Ya. Abi. Maaf, gak sengaja. Udah, Abi yang ngepel, tenang. Udah, capek foto mulu. Kan Umi lagi ulang tahun. Gak apa-apa, nanti aja fotonya bareng-bareng. Abi! Ya, Mi. Selamat ulang tahun, Umi. Makasih, Is. Ayo, Bi, berangkat sekarang. Abi habis numpain air di dapur, Abi ngepel dulu ya. Eh, gak apa-apa, biar Faiz aja yang ngepel, udah jam segini. Ayo, oh. Bi. Ya udah, pele Is ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar bikin nasi tumpeng dong buat makan siang. Ah, enggak. Kenapa sih? Ntar Umi semua yang bikin. Enggak, Abi ntar suruh anak-anak bantuin. Ah, yang benar. Benar, Mi. Awas ya. Mas Ferdi sama Mbak Amira mau ke mana? Mau ke pasar? Oh. Mbak Yanti, lagi ulang tahun nih. Wah, Mbak Amira selamat ya, Mbak. Makasih, Mbak Yanti. Sebenarnya saya mau salaman, tapi kan harus jaga jarak, tuh. Betul. Dari Jawa aja. Oh iya, selamat ya Mbak. Makasih. Pak Haji. Kok ngejauh? Jaga jarak Pak Haji. Oh iya, yang penting hati kita tidak berjarak. Pak Haji, saya balik dulu ya. Saya juga dah.
Dadah, Tut. Cie, Pak Haji. Lucu tau. Ayo pulang, Kak. Ayo. Kakak masih belum keringetan, Dek. Ya terus? Kakak mau olahraga dulu di sini bentar. Olahraga apa nungguin Kak Beben? Ya olahraga lah. Bercanda. Yaudah aku pulang ya. Iya, hati-hati ya. Dah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet banget joggingnya, sayang. Capek, Bu. Karina mana? Bu, sarapan mana? Ya, belum Ibu masak, sayang. Ya, urus deh nih bunga telat sarapan. Bercanda, itu Ibu udah nyiapin nasi goreng tuh di wajan. Ih, makasih, Bu. Ya, sayang. Karina mana, bunga? Di taman. Kamu ngapain, Kak? Ini pendinginan. Oh, kirain nungguin aku. Nungguin kamu? Enggak kok, orang lagi olahraga. Iya, enggak kali aja kangen gitu. Kan semenjak PSBB kan kita jarang ketemu. Apaan sih? Baru juga minggu kemarin kita ketemu. Iya sih. Jadi enggak kangen nih? Enggak kangen. Kamu? Maunya dikangenin apa enggak? Ya kalau diam aja berarti iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok larinya cepet banget, sayang? Iya, Bu. Tadi ketemu Beben dulu. Terus gimana lamarannya? Lamaran siapa, Bu? Kok siapa? Ya kerjaan, sayang. Kan katanya Beben mau ngelamar kerja. Itu dia. Lupa, Karin. Lupa nanya. Enggak. Ngalah dong sama kakaknya. Yang ngalah dong. Ini yang tua berdua juga ngalah dong. Enggak, apa sih? Diam. Enggak mau. Sini, Evan. Assalamualaikum. Pada ngapain sih? Enggak, Bi. Bi, belanjanya kok banyak banget. Kita mau bikin nasi tumpeng buat syukuran ulang tahunnya Umi. Yeay! Kalian bantuin, jangan cuma makan doang. Ben? Lo malah, orang tua kok dicuekin. Ayo mulai yuk. Iya, Mi. Bentar, Mi. Bentar, Mi. Lagi seru, Mi. Bibi. Jangan nanti-nanti. Sekarang mulainya. Is, tolong ambilin wadah sayur, mangkok, sama talenan. Kenapa tadi gak sekalian aja, Mi? Banyak tahu, udah bantuin. Is, bantuin. Aduh. Ih, yang disuruh Kak Faris mau punya Fadil. Banyak tahu. Ayo, Fadil. Ayo, Kak, cepetan. Bentar, deh, telurnya nggak ada, deh. Bukannya dicari. Astagfirullah. Ayo. Lama amat sih?
Maaf, Mi. Tadi kita nyari telenan dulu. Pisaunya mana? Tadi Umi nggak ada nyuruh ambil pisau, ya kan? Ya pikir dong, Kak. Masa potong tempe pakai sendok? Biasa aja dong. Umi. Jangan iseng. Tolong ambilin pisau dong. Ambil dong. Enak aja disuruh Kak Faiz. Umi cuma bilang ambil, nggak ada nyebut nama Kak Faiz. Tapi tadi liatnya ke Kak Faiz, ya udah Kak Faiz ambil. Ya udah. Ambil aja, ngambil deh. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mi, pisaunya di mana? Di samping kompor. Gak ada, Mi. Coba cari di rak. Udah dicari, gak ada. Coba dicari dulu dong, Bi. Kali aja nyelip. Gak ada, Mi. Coba Umi kesini deh. Pak Faiz, Fadil, bantuin Hana dong potongin tempe. Gak bisa, Fadil mau motongin wortel. Mana Kak Faiz juga nih lagi marutin wortel. Wortel mah gampang. Ini nih tempe banyak. Kak Faiz, Fadil. Kan sih? Enggak. Bantuin. Ini, lihat wortel nih, motor-motor. Ini lebih banyak tempenya. Kenapa lagi sih ini? Itu, Bi, gak ada yang mau bantuin Hana potongin tempe. Ya udah, Bi aja yang bantuin. Sekali mana? Ya, Bi dapat orderan, Mi. Oh, ya udah ambil aja, Bi, gak apa-apa. Oh, ya udah deh, bener. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, terus siapa dong yang bantuin Hana motongin tempe? Sendiri aja, sedikit kok.